sendiri kan? Tidak ya tante, sakitnya juga gak lama kok, besok paling udah pulang ke rumah adanya. Sekarang lo ngerasain kan apa yang gue rasain? Kehilangan anak. Mah tante selalu terbuka untuk kamu. Makasih. Gue gagal juga dikonya lagi, Zah. Udah gagal ngerindungin, Zah. Ada Dennis, Anda dibebaskan. Dennis itu udah gak peduli sama kamu. Nah, tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Rabu 27 September 2023 hari ini. Dan tentunya kita senang ya, akhirnya Sakinah pun selamat diselamatkan oleh Fadil. Tetapi di sini malahan ya, ketika Sakinah menuju ke rumah Dennis, ternyata Dennis lagi pelukan sama Flora. Dan tentu saja jadi timbul kesalahpahaman antara Dennis dan juga Sakinah. Apalagi di sini terlihat ya, ternyata Fadil malah semakin manas-manasin Sakinah kalau Dennis udah gak peduli lagi pada Sakinah. Dan apakah Sakinah akan terprovokasi dengan apa yang dikatakan oleh Fadil? Wah, jangan ya jangan, kasihan banget nih. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.